ranjang lu aja, jangan mau dibodohin. Ampun ini. Viral, pria berkumis kesurupan di TPS saat mau nyoblos, meraung dan merangkak bak harimau. Sebuah video pria kesurupan saat hendak menyoblos di TPS viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Instagram, pria yang mengenakan kaos warna merah dan celana jeans pendek itu tiba-tiba terkurap di tanah. Diketahui pria berkumis dan berkaos merah mendadak kesurupan di TPS, Rabu 14 Februari 2024. Ulah pria tersebut membuat sejumlah kursi terbalik hingga sejumlah warga berlari ketakutan. Rupanya peristiwa tersebut terjadi di TPS 5 Lawe-Lawe, Kabupaten Panajam, Pasir Utara. Dalam video viral di media sosial, nampak pria berkumis itu meraung dan berteriak lalu merangkak bak harimau. Dia pun mengacak-acak kursi plastik yang sebelumnya tersusun rapi. Pria berkumis tersebut lalu meminta warga desa Lawe-Lawe untuk tidak mau dibodohi. "Kalian masyarakat Lawe-Lawe, jangan mau dibodohi," kata pria berkumis itu. "Kalian semua dibodohi. Kampung ini dibelakangkan," imbuhnya. Sejumlah petugas TPS tampak hanya berdiri dan membiarkan pria tersebut kesurupan. Namun netizen di Instagram beranggapan pria berkumis itu hanya sedang berakting kemasukan makhluk halus. Belum diketahui identitas pria yang kesurupan di TPS 05 Kelurahan Lawe-Lawe itu. Mengutip dari sumber lain, pria tersebut akhirnya bisa ditangani setelah keluarganya datang menjemput. Ayam semua jangan mau dibodohin. Kampung ini kita belakangkan. Hmm.